Orang-orang pada nanya, kenapa masih belum bisa buka hati untuk orang lain? Aku ingin jaga hati biar tak sakit dan kecewa lagi. Karena baru aja percaya kali sama seseorang, dia malah pergi meninggalkan. Dia lebih memilih orang yang baru hadir dalam kehidupannya daripada aku yang udah lama bersamanya. Karena lamanya hubungan itu gak menjamin dia akan bertahan dan setia denganku. Mungkin juga aku udah gak berharga lagi untuk dia, sehingga dia lupa kalau aku orang yang selalu ada untuk dia, selalu menemani di saat susah dan senangnya. Tapi ya udahlah, aku juga udah malas untuk kenal dengan orang baru yang hanya singgah lalu pergi begitu aja, buang-buang waktu. Dan aku udah malas untuk percaya terlalu dalam lagi. Buktinya, sendiri pun aku bisa bahagia. Jadi, kenapa harus berdua jika itu membuatku terluka?